Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat otomotif. Berjumpa lagi dengan channel saya Rizky. Di sini ada dinamo untuk kipas radiator. Jadi warna biru pigi positif ya. Positif baterai yang warna biru. Jadi warna hitam nih untuk negatif. Ini saya gunakan baterai motor ya. Sama juga 12 volt juga. Kalau mau pakai tes pakai baterai kereta boleh juga. Oke, di sini jadi dia punya dinamo memang ada masalah. Jadi pertama-tama kita buka dia punya pin ya. Pin lock nih kita buka. Cara bukanya cukup senang, kita tinggal sungkit saja dia punya pin lock tuh menggunakan screwdriver yang nipis. Pas itu kita boleh tarik saja. Nah, begini. Di sini keadaan karbon masih cantik ya, masih panjang, masih bagus. Nah, dan ini pun masih bagus ya. Cuma ada kerak-kerak sedikit lah di bagian tembaganya nih. Nanti saya gosok pakai kertas pasir lah yang halus. Jadi mesti rata keliling ya, kalau menggosok pastikan kerak-kerak hitam tuh enggak ada sudah. Bisa jadi itu yang menyebabkan dinamo ini enggak hidup. Oke, jadi bersih sudah tembaga nih. Sekarang bagian ini kawan. Oke, ini contoh kalau kawan nih habis, kita boleh tukar sendiri ya. Nah, kita boleh tukar sendiri. Kita beli di spare part kereta. Kita beli, kita potong sini. Begini caranya. Ada video saya juga. Nah, begini. Jadi gunakan ini bekas paku ribet ya. Paku ribet kita ambil yang ada lubangnya situ, kita potong kepalanya, jadi kita kasih beginilah untuk menyambung di punya ini kawan. Nah, begini, ini contoh kalau habis sudahlah itu kawan, jadi kita boleh tukar sendiri, kita boleh beli kawannya sejak kita tukar kawan dalam 10 ringgit habis gitu. Dan ini spring ya, kadang spring ini pun boleh patah. Nah, kalau patah kita perlu tukarlah dia punya spring. Oke, jadi keadaan spring sama kawan masih cantik ya, masih panjang. Ini macam dia punya macam ada kotoran di punya tempat itu, jadi kita kasih bersih dulu baru taruh grease. Ini tempat dudukannya nih, kasih bersih dulu
sebelum simpan gris. Dan bagian sini juga ya. Oke, jadi simpan gris pun jangan juga banyak sangatlah, sedikit saja. Nah, bagian sini juga. Oke, jadi sekarang cara pemasangannya. Pasang karbon dulu begini, lepas itu pasang yang ini dulu di bagian karbon nih. Nah, kita tarik kiri sama kanan di punya karbon. Oke, jadi kalau sudah masuk begini, kita tinggal kasih masuk di karbon yang warna yang besar nih. Masuk begini pelan-pelan. Oke, jadi sekarang masuk sudah ya. Jadi sebelum kita buka lagi, biar senang lah kita pasangnya, kita mark lah di sini dia. Sebelum buka kita marking dulu. Nah, ini pasti inilah paling senang yang getak nih, jadi kita garis inilah untuk tanda lah. Nah, jadi senang kita pasang nanti. Oke, jadi pasang balik di punya pin lock tuh. Oke, lancar sudah. Sekarang kita tes lah. Ini jenama Denso dari Jipun. Oke, jadi ini tadi, ini dinamo kipas radiator. Jadi untuk semua kereta sama juga tipenya. Oke, jadi kita tesnya macam tadi. Positif yang warna biru nih, jadi warna hitam nih bikin titik negatif. Oke, dan alhamdulillah hidup sudah ya, dia punya dinamo, jadi kita boleh jimat lah, tidak payah beli. Nah, beginilah caranya servis. Jadi tadi kalau contoh habis karbonnya, kita boleh beli karbon saja, kita boleh sambung sendiri. Itulah mas, itu sih masalahnya di punya dinamo nih, kadang kotor sama habis karbon tuh. Nah, itu saja. Oke, terima kasih yang sudah cukup support channel saya. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, tolong subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.